Ternyata si Victor rela mutar demi menyelamatkan si Cold Diesel dari tanjakan Bukit Kodok. Luar biasa ya. Mantapnya. Mantap sekali bosku. Si Victor rela putar balik. Coba Bang Indi pos, minjam ganjel itu Bang. Luar biasa, ini Victor ya, diganjalkan ya. Ups, hampir siap. Wih, apakah sanggup ini bosku? Ups, nggak sanggup, bantu Monang. Ada nyekernetnya, ada ganjel di pos. Bantu kamu semua. Wih. Turun, turun, turun. Bang, turun bang. Wih, ngeberam ya bosku, ngeberam. Ngeberam itu ya. Oke, trailer. Wup. Wup, wup. Wih, mengerikan bosku asapnya. Oma. Yuk, nanjak konvoy yuk, biar ganteng. Wup. Wih, hampir. Gawat wah. Iya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Bertemu kembali kita di YouTube Bukit Kodok hari ini, tepatnya di tanggal 25 Agustus 2023 bosku. Seperti biasa, kita sedang merekam aktivitas truk yang sedang menanjak beserta kejadian di tanjakan Bukit Kodok ini. Hari ini pun sangat menegangkan ya bosku. Kita melihat satu unit truk Cold Diesel yang bermuatan bibit kelapa sawit, dan di bawah sana truk Victor Puso yang sedang terkendala. Semoga bosku dimanapun berada tetap diberikan kesehatan ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usaha dan urusannya bosku. Video pembukaan kita langsung kita saksikan truk Cold Diesel yang bermuatan bibit kelapa sawit sepertinya tidak kuat, tak sanggup menanjak di tanjakan Bukit Kodok ini. Insiden pun terjadi, truk tak kuat menanjak berserta menegangkan hari ini bosku. Jangan lupa ya bosku, video kita ini di like, di subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar YouTube kita ini bisa lebih berkembang lagi. Mari kita saksikan bosku di video ini selengkapnya. Jangan kemana-mana ya bosku. Lokasi tanjakan Bukit Kodok ini yaitu di Kecamatan Torgambah, Kabupaten Labuan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara, Jalin Sum, Jalan Lintas Sumatera. Tanjakan Bukit Kodok yang digimpit dengan dua provinsi antara Riau dengan Sumatera Utara. Bukit Kodok hari ini yang sangat dramatis bosku, yang penuh dengan drama.
penderitaan sopir truk tak kuat menanjak. Sementara tanjakan Bukit Kodok ini di ujung kota Cikampek, sebelum perbatasan Bagan Batu ataupun sebelum Riau, yaitu di dekat perbatasan Sumatera dan Riau. Ini keadaannya masih seperti ini, bosku, yang sangat sulit ya. Ada Victor yang terkendala dan full diesel. Dua-duanya truk busur bosku ini mencoba lagi ya. Semoga bisa. Perjuangan full diesel truk bibit membawa apa? Ya, membawa bibit bosku. Apakah sanggup ini, bosku? Nggak sanggup bosku. Bang, tarik aja, kok nggak kuat. Kita akan coba ke bawah dulu, bosku. Ya, ini keadaannya, picture-nya udah bisa nanjak ya. Alhamdulillah, tinggal kol diesel. Ini tadi kendala kehabisan bensin, bosku. Ini beli aqua ya. Wih, gawat bah. Kita akan coba datangi dulu bosku ya. Datangnya si Victor rela mutar demi menyelamatkan si kol diesel dari tanjakan Bukit Kodok. Luar biasa ya. Mantap nian. Mantap sekali bosku. Si Victor rela putar balik demi menyelamatkan si kol diesel ya, di tanjakan Bukit Kodok ini. Coba bang Indi pos, minjam ganjel itu bang. Luar biasa, si Victor ya. Ganjalkan siapa di kol diesel. Ya ini terus mau diganjalkan bosku. Ya.
mampir. Sia. Ya, gas terus. Dan di bawah sana ada Hino Isoteng juga betul. Kerjasama yang sangat baik. Wih, mantap sedik terbang. Terima kasih Victor. Nanti dia menanjak lagi nih bosku. Luar biasa speed terbang. Baik kali speed abang ini lah. Speed-nya bagus sekali. Sudah membantu. Tapi ganjelnya kita akan coba buang dulu ya bosku. Masih banyak truk. Masaknya bosku. Isoteng. Ups. Wih. Sudah takutnya tadi kan bosku. Menggawat bah. Jadi buatan masih banyak truk di mana bosku. Habislah kita nanti kan. Menegangkan bosku. Sebentar saja ya. Oke. Bosku. Tangki op si Puso. Op habis napas si Puso bosku. Aduh. Turun internet bosku. Oh. 6x2L. Op, op. Wih. Ada kernetnya ya bosku ya. Itu nampak kernetnya ya. Ganas bosku. Apakah sanggup ini bosku? Ups, nggak sanggup. Bantu Monang. Adanya kernetnya, ada ganjel di pos. Bantu sama si Monang. Turun, turun, turun. Bang, turun bang. Ini apalah kru ini nih, Bang. Bos, turun, Bos. Kok malah nengok, ih. Bang, suruh aja turun ini, Bang. Suruh aja turun truk ini. Iya, oi, turun. Woi, sudah sanggup, bosku. Gak sanggup, bosku. Wih. Wih. Ganjel kayaknya mau melompat bosku. Mesinnya mati. Gak hidup. Lalu bagaimana nih bosku?
Di sini si Monang berserta kernet sama supir truk sedang apa ya? Ups. 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 Wih, ngeberam ya bosku, ngeberam. Ngeberam itu ya. Untung tadi kita langsung beri aba-aba, manggil si Monang ya. Mundur terus. Mundur terus bosku. Oke, udah sampai ke kaki bukit kodok sana, tikungan ya. Dan ganjalnya itu nih pecah, terbelah menjadi berapa bosku. Di sini langsung dikawal si Monang nanjak berserta kernetnya ya bosku. Ayo bosku, kita doakan bareng-bareng. Semoga bisa up dengan cara nanjaknya seperti ini ya. Ayo pasti bisa, yuk. Satu kali dua kamu pasti bisa. Bismillah. Oke. Hati-hati. Terima kasih. Alhamdulillah. Sampai juga ke atas tanjakan bosku. Hati-hati bang Pak Supir ya. Monang ya. Iya, badan amal Monang. Oke, terima kasih Monang. Oke, ya. Trailer. Wup. Put gua. Op. Wih. Mengerikan bosku asapnya. Oh, ma. Ganas. Aim, supir trailer. Trailer buso sama tangki buso ya bosku. Menanjak sangat slow. Ups, dua unit ternyata trailernya bosku. Yuk nanjak konvoy yuk, biar ganteng. Dua-duanya trailer buso. Nah, ternyata gak berani nanjak konvoy. Gantian ya bosku nanjaknya. Tanjakan bukit kodok. Dan ini mungkin temennya bosku. Lewat lagi abang itu ya, kepala merah trailer. Dan kita di bukit kodok bosku.
Oke, sampai dengan selamat bosku. Ini temannya lagi bosku, dari trailer yang dua tadi ya. Mungkin agak ketinggalan dikit, tapi di atas ditunggu sama supir trailer yang dua tadi. Kompak banget bosku. Ya kalau trailer memang jalannya slow, tapi pasti ya bosku. PT kontrainer Puso bosku. Ini ada bus rapi yang sedang menurun. Sangat slow dan santai ya bosku nanjaknya. Trailer Hino Lohan ya bos ya, sama Bonajaya Hino. Hari ini tepatnya di tanggal 25 ya bos, 25 Agustus hari Jumat bosku. Overload muatan ini bosku, intercooler Puso. Ups, ambil ancang-ancang dia ya. Wih, muatannya menggunung bosku.
dump truck, pasukan dump truck. Menanjak Bukit Kodok untuk pagi ini. Dan ada Zino sama itu juga. Oke pak, mantap. Oke pak. Oke. Dan ada truk tangki ya, truk tangki CPU. Seru sekali menanjaknya. Dan ini kita pantau si busu oren bosku. Oke, ambil rancangan yang si busu oren dan engger busu. Kali dua. Termoking box Hino bosku. Ini truk Sianter ya, Medan. Ini apa, trailer. Ada trailer bawa apa nih? Ganteng betul. Dan terkulur busu. Menanjak dengan slow ya bosku. Ya, intercooler busu terpantau sudah ngambil ancang-ancang dianya. Tapi ini sendirian bosku. Ternyata ada si tangki oren ya, PT CP Teman Setia. Oke, menanjak sangat mantap bosku.
Dan ini CV teman setia ya. Satu unit truk tangki yang bermuatan CPU yang akan diantar ke Dumai biasanya bosnya. Ini pun sangat seru sekali menanjaknya. Cuaca di tanjakan mendung ya bosku, musim hujan kali ini. Dua unit konten ya. Ada derek mau dijual ya bosku, mungkin untuk menarik yang laka ya di daerah Bagan Batu, evakuasi mungkin. Hey! Iya, duluan bang. Orang itu derek ya kan? Iya, orang itu yang derek. Tangki Fuso intercooler yang bermuatan CPU. Reguler Fuso bosku, muatannya truk berat nih bosku, meriah. Apa nih bosku, Genta Mas Sejahtera sama intercooler Fuso. Intercooler Fuso nya ya terus berat. Ngeri intercoolernya bah, tutupi sama kalau diesel ini salah ya. Enggak bosku. Wah. Cuaca pada Jumat ya teman-teman yang berkah, masih di cuaca yang sangat mendung. Sini ada Hino Triton ya menanjak, rame nih truknya bosku menanjak. Hino ada juga Fuso ya.
intercooler tutup dan inner box tutup. PT Suwarna Bakti Karya tutup. Cantik nih trailer intercooler bosku. Sino juga ganteng. Ganteng ya. Oke, let's go. Ups. Masih baru Sino men. Sini CDBC. Ganteng bah. Oke. Wih, mantap lah. Hati-hati di jalan, Bang Sutir. Halo. Hai, guys. Menyalip main loh. Sedikit ya. Ini satu lagi 6x2. Dump truck lagi.